Assalamualaikum, halo apa kabar sahabat FCLX, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan membahas 5 kecoa terbesar di dunia. Kecoa dikenal sebagai serangga yang memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Mereka dapat bertahan hidup dimanapun bahkan di lingkungan yang ekstrim. Berbagai spesies kecoa juga menyebar di seluruh dunia. Rata-rata ukuran kecoa secara umum dapat tumbuh hingga ukurannya mencapai 4 cm, ukuran itu sudah termasuk sayap yang dilebarkan. Namun beberapa spesies kecoa berikut ini bisa berkembang melebihi ukuran rata-rata. Bahkan ada yang sampai setara dengan telapak tangan orang dewasa. Berikut beberapa video menarik kecoa terbesar di dunia. 1. Megaloblatta longipennis. Jenis kecoa satu ini memiliki panjang 8,8 cm, lebar 3,8 cm dan memiliki lebar sayap sepanjang 20 cm. Jika direntangkan beserta sayapnya, ukuran kecoa yang satu ini bisa menutupi satu telapak tangan orang dewasa. Kecoa ini juga kerap disebut sebagai kecoa raksasa yang berasal dari kawasan Peru, Panama, dan Ekuador. Spesies kecoa Megaloblatta longipennis ini termasuk ke dalam keluarga Ectobiidae yang cukup aktif di malam hari dan hidup di wilayah lembah. Menurut Guinness World of Records, spesimen terbesar dari Megaloblatta longipennis yang pernah ditemukan berjenis kelamin betina dengan panjang 9,6 cm dan lebar 4,4 cm dan dikoleksi oleh Akira Yokokura dari Yamagata, Jepang. 2. Macropanestia rhinoceros. Kecoa yang satu ini biasa disebut dengan kecoa penggali raksasa atau Macropanestia rhinoceros. Kecoa ini berasal dari Australia dan merupakan salah satu kecoa terbesar di sana. Mereka dapat mencapai panjang tubuh sekitar 8 cm dan memiliki tanduk di kepalanya. Jenis kecoa yang satu ini juga cukup agresif dan protektif terutama dalam melindungi sarangnya. Mereka dapat menyeruduk atau mendorong kecoa lain dengan tanduknya untuk mencegah pengusik sarang mereka. Spesies yang satu ini juga punya kerangka kokoh dengan warna coklat kehitaman yang mengilap. Tak jarang karena tampilannya yang seperti itu membuat kecoa ini kerap dipelihara. 3. Labrus gigantus. Kecoa ini merupakan salah satu yang terbesar dan dapat mencapai panjang tubuh sekitar 7,5 hingga 10 cm, dengan lebar sayap mencapai 20 cm. Mereka adalah hewan omnivora nokturnal, yang lebih suka makan daun yang membusuk hingga kotoran hewan, bangkai dan buah. Kecoa Labrus gigantus sedikit berbeda dengan jenis kecoa yang lain, karena tubuhnya cenderung lebih ramping dan berwarna coklat pucat dengan bercak hitam yang tidak beraturan. 4. Kecoa Madagaskar. Kecoa Madagaskar atau Gromphodogyna portentosa merupakan hewan endemik dari Pulau Madagaskar dan memiliki ukuran yang besar. Betina biasanya mencapai panjang sekitar 5 hingga 7,5 cm, sementara jantan sedikit lebih kecil. Mereka sangat terkenal karena sering mendesis yang dihasilkan melalui lubang di perutnya untuk menakut-nakuti predator seperti burung, lemur dan bunglon hingga mencari pasangan. 5. Labrus cranifer. Nama kecoa ini mengacu pada pola mirip tengkorak yang berada di lempeng punggung mereka. Hal itu pula yang membuatnya dianggap unik dan kerap dibeli sebagai hewan peliharaan. Meski ukurannya tidak seperti yang terbesar seperti daftar di atas, tetapi panjangnya berkisar 5,5 cm dan lebar 2,5 cm. Ukuran itu pun melebihi ukuran rata-rata kecoa yang biasa kita temukan di rumah. Labrus cranifer berasal dari wilayah Afrika, menyukai suhu lingkungan yang hangat dan mereka hanya tinggal di tempat yang gelap. Salam FCLX, buat teman-teman yang sudah menyaksikan video seru kita kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, see you next video, peace out and bye-bye.